Menjelang penurunan kepemimpinan Gus Dur pada tahun 2001 lalu yang diduga karena fitnah, muncul banyak sekali pasukan pembela beliau yang tersusun atas banyak pendekar dari berbagai perguruan silat di Indonesia. Dengan latar belakang ilmu sakti, mereka datang ke Jakarta untuk membela Gus Dur sesuai kemampuan ilmu silat sakti mereka. Gus Muafiq yang saat itu patuh kepada Gus Dur mendapatkan amanat untuk mengendalikan semua pendekar yang hadir agar tidak terjadi rusuh. Karena Gus Dur yakin jika terjadi kisruh di Jakarta akan berpotensi menjalar ke berbagai daerah. Gus Dur memerintahkan Gus Muafiq dengan amanat itu agar menyelamatkan umat Islam khususnya warga Nahdiyin, meskipun Gus Dur sendiri yang nantinya turun tahta. Meskipun Gus Muafiq seorang pendekar, tugas berat mendekati para pendekar dari berbagai perguruan bukan perkara yang gampang, karena mereka mempunyai jurus dan kesaktian khas masing-masing perguruan yang tidak akan bisa disatukan dalam hitungan hari. Beliau mengatakan bahwa permasalahan parlementer tidak dapat diselesaikan dengan demonstrasi ekstra dan menggunakan ilmu dan kesaktian. Akhirnya, Gus Muafiq harus memeras otak mencari cara agar 200-an pendekar yang sudah menyegakkan kedikdayaan dan kesaktiannya itu mengurungkan niatnya, walaupun mereka sudah siap dengan nyawa. Yang dilakukan Gus Muafiq saat itu hanya satu, yaitu membuat mereka lega agar ilmunya terpakai di Jakarta dan pulang dengan damai. Meskipun beliau mengeluarkan banyak pengorbanan, tetapi hal ini tidak bisa dibandingkan dengan arti sebuah kedamaian negeri. Terlebih, Nahdiyin adalah salah satu elemen berdirinya NKRI. Cara cerdas yang dilakukan Gus Muafiq untuk mencegah chaos atau kerusuhan adalah mengajak para pendekar tersebut mencabuti pohon besar-besar di sekitar gedung Dewan Terhormat yang tengah sidang. Mereka melakukan itu dengan tangan agar terlampiaskan keilmuannya. Pendekar yang memiliki kesaktian minum air tanpa batas juga diajak Gus Muafiq menyedot kolam sekitaran gedung. Dan sangarnya, tidak ada dari mereka yang mengalami sakit perut meskipun air yang ada di kolam tersebut sudah kering kerontang. Arena laga juga disiapkan untuk pendekar yang memiliki kemahiran menggunakan jurus. Gus Muafiq sendiri dan timnya yang menghadapinya langsung dengan berduel. Siapapun yang berani menantang Gus Muafiq hanya dengan 3 jurus, dipersilahkan naik ring pertarungan. Dan beliau berhasil menang hingga 60-an kali laga. Meskipun tidak tercatat sebagai prestasi, beliau bersyukur karena keilmuan para pendekar tersebut terlampiaskan. Mereka yang mempunyai kesaktian anti peluru dibelikan mercon yang sangat banyak dengan ukuran besar dengan tujuan band marem. Mereka dikumpulkan lalu diminta atraksi kesaktian dengan mercon yang tersedia. Dengan kesaktiannya, mercon tersebut ditaruh di perut, dubur, dan bolongan tubuh lainnya dengan tanpa luka sedikit pun. Wow, luar biasa bukan? Salah satu pasukan yang sulit dihentikan adalah pendekar yang dipimpin oleh Kiai dari Wonosobo. Gus Muafiq mengatakan jika para murid Kiai Wonosobo tersebut yang datang ke Jakarta itu diberi bekal pasir satu karung yang jika dilempar ke massa bisa berubah menjadi geni atau api berskala parah. Karena merasa sudah lelah menghadapi para pendekar sakti tersebut, Gus Muafiq akhirnya nyirep atau mengelabuhi ratusan pendekar dengan obat tidur yang diracik sendiri berupa kopi. Kopi tersebut disiapkan oleh tim beliau untuk melaksanakan ngopi bareng. Gus Muafiq mengatakan bahwa mereka full tidur nyenyak bareng selama 2 hari, yang juga menyebut hal itu sebagai solusi praktis yang terakhir.